Hai guys, kembali lagi di channel gue, Ziot. Kali ini Ziot akan memainkan game Super Mario Striker. Ini adalah game Cup ya, yang udah cukup lama dan begitu lumayan booming juga. Ya karena game ini seperti Solid Soccer, seperti FIFA Street ya. Terus apa lagi? Pokoknya kayak street football gitu. Mainnya juga kayak futsal, di sini terdiri dari 5 orang. Ya, tanpa berlama-lama yuk kita langsung mainkan gamenya. Ya, di sini gua akan memainkan Cup Battle ya. Kemarin gua udah coba main dan gua berhasil memenangkan Mushroom Cup ya. Dan karena gua memenangkan Mushroom Cup, gua mendapatkan membuka ini, Flower Cup, dan ini belum gua mainkan. Ya mungkin kalau nanti menang Flower Cup, gue akan mendapatkan Star Cup. Dan juga ada Bowser Cup. Wow, gokil, masih jauh perjalanannya. Oke, sekarang gue akan memainkan Flower Cup dulu ya. 6 tim, 5 ronde. Wow, let's go. Kita pakai pro aja ya. Di sini gue mau waktunya 2 menit aja. Terlalu lama soalnya kalau 3 menit. 2 kali 5, 10 menit lah. Gue belum bisa yang lebih dari pro ya, karena susah sumpah. Oke, langsung aja yuk. Dan di sini seperti biasa gue memilih jagoan gue itu, sebenarnya sih jagoan gue ini Mario. Ya, cuman si Daisy juga bagus juga ya. Cuman pertama gue mau pakai Mario dulu deh, ya. Ini ada Mario, ada Daisy, ada Donkey Kong ya. Pasti pada tahu ya Donkey Kong. Lalu ada Peach, ini belum gue dapat. Ada Luigi, ada Wario, ada Waluigi dan juga Yoshi. Gue akan pakai Mario dulu. Mario. Dan di sininya pembantunya atau timnya gue pakai Toad aja deh, ya. Si jamur. Wow, timnya banyak banget. Wario, Yoshi, Peach, Donkey Kong dan juga Luigi. Let's go. Aduh, lawan pertama gue langsung Peach aja. Yos. Ya, pertandingan sudah masuk ke. Salah gua. Ya, pemain sudah memasuki lapangan. Dari sebelah kanan Mario dan dari sebelah kiri adalah Peach. Kita akan lihat bagaimana pertandingan ini akan berlangsung, saudara-saudara. Let's go, kita mulai saja sekarang. Wah, bagi hampir mirip. Cantik dari Mario. Super Mario. Kalau gue belum ngeluarin Super Mario aja loh ya. Ini hampir sama nih bajunya nih. Maju tut. Masuk. Bam. Wah. Bam. Disini masih pakai jurus ya. Cuman mati dulu deh, gue simpan dulu. Wah. Maju, ini Mario, waduh, Mario, aduh nggak kena. Sorry ya kalau agak lag ya, pas jurus ya. Wah, bam, hampir aja. Gua harus jaga si Peach. Waduh, waduh, waduh. Ini Peach. Wah, hampir. Eh kok Peach. Tuh. Oh, Mario. Ada Mario sana. Hop. Masih 1-0. Wah, kenceng banget ini si Peach. Wah. Ayo Mario. Sayang banget. Tembakan dari Mario nggak masuk dan hampir saja. Jaga Peach. Wah 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 wah. Bagus juga. Udah bagus. Aduh, gue mau dijurus malah gue kena. Aduh, musuh dari jauh gol. Ayo, serangan balik. Serangan balik.
Aduh asem ya. Siapa itu yang kemarin? Ah sayang banget gua seri. Gue bilang apa? Ini pitch ini kuat, beneran deh. Tapi katanya sih kalau mau menuju ke piala selanjutnya, paling nggak gue harus juara 3. Ya, paling nggak gue harus juara 3. Waduh, lawan Mario lagi. Nggak apa? Ya, kedua tim. Kedua tim sudah memasuki lapangan. Kita lihat dari sudut kiri ada Wario dan dari sudut barat ada Mario. Kita akan lihat. Walaupun Mario kalah di pertandingan pertama, apakah Mario bisa berbuat lebih banyak untuk pertandingan kedua kali ini? Dimana kita tahu bahwa Mario adalah lawan yang sangat tangguh. Kita akan lihat pertandingan semalam tangan ini. Wah, arenanya keren juga nih. Umpan kepada Mario dan tembak langsung. Aduh, sayang sekali. Masih bisa dihentikan. Gol! Kurang ajar, rapet banget pertahanannya. Krokodil. Ayo serangan balik. Aduh. Nancep tangan. Ini topnya mana sih? Buset, apaan itu? Wah, gol nih. Wah, gol. Masih bertahan sang krokodil. Masih ada Mario di sana. Gila, seru banget tadi ya, sumpah. Ayo, Tut. Kurang ajar Mario gua kena. Jaga. Waduh, sayang banget. Nggak lucu. Wow, sempurna, perfect. Masuk pasti dan bola dari Mario. Tembakan langsung gol. Sempurna, perfect. Gua langsung dapet boost. Edan gak tuh krokodil. 2-1 ya? 2-1 dong? Iya dong. Yes. Yes. Yeah. Kayak gini ada justru ya? Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Mario dengan skor 2-1. Oh, peringkat 2. Oh, si Peach kalah ya. Peach kalah sama siapa dia kalah? Kalah sama Diki, Donkey Kong. Sumpah paling kuat. Baru gue bilang Donkey Kong ini bahaya banget, sumpah. Ya, pertandingan sudah dimulai dan kedua tim sudah memasuki arena. Di sumur kubu barat ada Mario. Dan dari kubu kiri ada Donkey Kong. Kita akan melihat siapakah pemenang pertandingan ini dan yang memuncaki klasmen. Pemenang dari pertandingan ini akan memuncaki klasmen. Ya. Tembakan dari Mario. Kita lihat apakah masuk dan tangkap nih.
gua nggak boleh kasih ini. Ya Mario sana sendiri, kita lihat. Bahaya. Tembakan Mario. Aduh, keburu. Hampir aja. Ayo, sebentar lagi habis waktunya. Ah, seri. Masuk kamu terdiam. Sampai dia. Tembakan dari Mario kepake gol. Menang gua langsung ya, karena ini babak sudden death, jadi gua langsung menang 1-0. Ibaratnya kayak golden goal lah ya. Cantik banget golnya. Akhirnya Donkey Kong kalah sama gua, kira Bang Zidane tuh berhasil mengalahkan Donkey Kong. Tembakan yang sangat cantik sekali, Bu. Mario. Ya, akhirnya gue menduduki peringkat pertama. Dan sekarang lawan gue siapa nih? Berikutnya tinggal dua lagi ya. Wah, Luigi. Luigi juga gak bisa diremehin. Ya, permainan sudah akan dimulai. Kedua kubu sudah menembusi lapangan. Dari kubu sebelah berat ada Mario. Dan dari sebelah kiri ada Luigi. Kita akan lihat pertandingan dua sahabat ini, pertandingan sang maestro melawan sang maestro, Luigi versus Mario. Apakah sahabat ini akan berbagi poin ataukah ada yang kalah? Seru. Sama-sama pakai tot ya. Bagus juga ini. Ya, gua harus serang buru-buru soalnya. Bahaya. Wah, apaan tuh? Mana bolanya? Mario juga. Oh, sorry, Luigi. Kalau gua kelamaan, Mario-nya. Wah, Luigi speed. Wah, kosong banget gol. Luigi keren banget ya. Itu sama. Waduh. Wah, kosong. Gue udah masuk ini dong tuh. Waduh, dihajar mulu loh. Gokil, tim Rocket.
Luigi teamworknya gokil banget sumpah. Kesel semua jamurnya. Abis. Menang gua. 3-2. Urut tempat ke depan. Tiga dua akhirnya Mario memenangkan lagi. Ya poin gue sebenarnya tipis banget ya, masih Peach. Peach ini menang terus dia. Ya bedanya, wah gokil sih, bahaya banget nih Peach. Tapi gue udah menang bukan ya? Iya, Flower Cup standing. Satu lagi ya, tinggal lawan Yoshi terakhir. Gue harus menang. Lawan Yoshi gue harus menang. Ya pertandingan sudah memasuki arena. Peserta sudah masuk ke arena. Di sebelah kiri ada Yoshi, sang penantang, dan di sebelah barat sang juara bertahan Mario. Siapa yang menang? Mario harus meraih kemenangan. Jika Mario meraih kemenangan maka akan menjadi juara. Tapi jika tidak maka Peach yang akan mencoba menyalip. Bahaya sekali. Pertandingan final. Kita lihat apakah bisa Mario untuk menghadapinya. Langsung Mario keluar dari tengah. Gila, begitu luar. Aduh. Sip. Goal. Striker gue tuh keren banget. Cantik boleh. Wow, apa tuh? Malu dong tempohnya, gue juga punya. Aduh. Waduh. Sama-sama gokil. Nyeplos ya tadi bolan. Tipis, apakah bisa? Bam! Bahaya banget. Ayo kejar Mario. Ajar. Wah kosong. Wah bener kan. Wah kalah gua akhirnya. Seru.
apakah akan sudden death lagi? Mau ngechip lu ha? Ayo, tos! Wah, kosong. Wah, kalah. Harapan gue pitch kan. Tapi gak mungkin sih pitch cukup kuat banget. Gokil emang bro, Yoshi kuat banget. Apakah Mario akan menang? Ah, kalah gua. Peach jadi juara satu. Wah, congratulations to Peach for winning the Flower Cup. Wah, sayang banget. Tapi kebuka tuh Cups World History, ya kan? Mario Flash 2 ND. Gak apa-apa, nanti akan gue terusin aja, akan gue menangin dari juara 1 This Cup. Ah, sayang banget 2ND. Oke guys, kayaknya cukup sampai sini dulu pertemuan kita di episode kali ini di game Super Mario Strikers Game Cup ya. Pertandingan, permainan ini sangat seru banget ya. Kalau dimainkan berdua gitu, dua player, enak kali ya kalau kita main jadi bernostalgia lagi gitu, keren banget sebenernya. Oke. Sekali lagi cukup sampai sini ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Ziot. Tetap sehat, tetap semangat, keep spirit harus tetap selalu dijaga. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih.